Rusia dan Cina mempunyai misi besar dalam waktu dekat, yaitu membangun stasiun permanen di luar angkasa. Cina akan menjalankan beberapa misi pendaratan di bulan sebelum merealisasikan kerjasama dengan Rusia untuk membangun stasiun permanen di luar angkasa itu pada 2035. Program penelitian ke bulan fase 4 telah mendapatkan persetujuan dari otoritas setempat pada akhir 2021. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka akan dijalankan 3 misi pendaratan oleh Chang'e 6, Chang'e 7, dan Chang'e 8 sebelum 2030. China dan Rusia sedang menjalin kerjasama untuk mencapai kesepakatan membangun stasiun penelitian bulan berskala internasional. Stasiun tersebut bakal dibangun di kutub selatan bulan yang menjadi fokus utama misi fase 4. Temperatur pada sisi gelap bulan bisa mencapai minus 200 derajat Celcius, sedangkan di sisi terdekatnya 200 derajat Celcius sehingga tidak cocok bagi manusia untuk melakukan aktivitas jangka panjang. Meskipun di kawasan kutub selatan bulan ada fenomena siang dan malam serta ada sinar matahari bersinar secara terus-menerus selama lebih dari 180 hari, tetap bisa mendukung pekerjaan di permukaan bulan dalam jangka waktu yang panjang. Di kutub selatan bulan juga memungkinkan adanya sumber air dalam. Jika bisa ditemukan, maka akan menjadi hal yang positif bagi stasiun penelitian bulan berskala internasional dalam jangka panjang dan manusia juga bisa melakukan eksplorasi dalam waktu relatif singkat. Stasiun penelitian bulan berskala internasional memungkinkan beberapa negara, organisasi internasional dan mitra lainnya terlibat dalam melakukan orbit ke bulan. Stasiun penelitian di bulan akan berfungsi sebagai pusat pertukaran eksplorasi ruang angkasa.